Giovanni. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat syuting. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang selalu menarik dan mencuri perhatian kita semua. Apalagi kabar terbaru menjelang hari Valentine yang mana tentunya ungkapan sayang dari Lesti ini mewakili perasaannya yang terdalam pada kekasih dan pujaan hatinya Rizky Bilar. Dengan mengunggah Bilar yang seperti berfoto dan di belakangnya nampak hamparan awan di sore hari tentu membuat indah suasana dan haru, apalagi caption yang diberikan oleh Lesti yang menampilkan sosok Rizky Bilar begitu nyata dan tampan mempesona pada kita semua para fans Leslar, tentunya berdecak kagum melihat mereka. Kemesraan antara Lesti dan Bilar yang hari demi hari kian nyata, apalagi hal tersebut diungkapkan melalui kata-kata dan puisi cinta yang mendalam di antara Lesti dan Bilar. Ya, jelang hari Valentine, Lesti mengungkap yang namanya rasa cinta yang mendalam. Dan juga pesan kepada kita semua tentang sosok kekasihnya itu. Orang di luar sana hanya melihat sosoknya dari luar, hanya bisa menjat dan menuntut dia sempurna. Dia adalah sosok pekerja keras yang selalu sayang, mengutamakan keluarga, dan selalu peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Tetap semangat, tetap selalu menjadi orang baik dan membuat banyak orang tertawa ya. Emoticon love cinta hitam. Semoga Allah selalu melindungi di setiap langkah dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih karena selalu memberikan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan tagar terima kasih hadir di waktu yang tepat. Tentu saja unggahan Lesti di feed Instagramnya ini membuat orang semua, membuat para teman, sahabat menjadi terbawa suasana kisah cinta mereka yang tentunya satu sama lain saling support, apalagi ya support dari Lesti pada kekasihnya yang kadang-kadang dibully karena alasan tak terduga. Terima kasih Dek, selalu sayang kakak katanya ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih Dek, sama-sama. Mohon maaf gimana? Nangis tetap saling menguatkan ya kalian. Dedek dan abang bahagia terus. Kami sayang kalian berdua. Ya tentu saja guys, unggahan Lesti ini adalah bentuk ungkapan dari isi hatinya terdalam. Mendapati kekasihnya terkadang ya dipojokkan, didiskreditkan dengan alasan-alasan demi ya, demi cinta yang tak terungkap ataupun demi sosok wanita lain dan berbagai macam hal. Dengan ini intinya Lesti menerima Rizky Bilar apa adanya dengan cintanya. Ya, begitupun seperti yang disampaikan juga, terima kasih karena kalian selalu ada dan bersedia jadi tameng untuk satu sama lain. Terima kasih karena kalian selalu bisa saling membuktikan bahwa kalian tidak selemah itu dan cinta kalian justru semakin menguatkan tiap harinya. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat kalian bahagia dengan cara kalian sendiri tanpa harus teracuni oleh orang-orang aneh di luar sana. Bahagia selalu, sayang-sayangnya aku, kata salah satu fanbase Leslar tentunya guys ya. Cute, sweet, kata Ricky Perdana 06. Vida, makasih udah bisa buat kita seluruh dunia terkesima lihat kalian. Wah, ini juga pengagum sendiri. Paul juga hadir ternyata. Dia langsung mengungkapkan, ya Bilar hebat. Best ya, karena Bilar bisa menaklukkan
bisa membuat Lesti benar-benar jatuh cinta. Begitu pun sebaliknya, Lesti telah membuat Bila benar-benar jatuh cinta. Aditya Tama, Aditya Atma ya. Hihi. Aditya Tama. Bahagia dunia akhirat ya, Dedek sama Bilar seneng liatnya. Masya Allah, happy banget. Bismillah, lancar sampai hari H. Ya, amin, 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 amin. Semoga dilancarkan apa yang mereka rencanakan hingga hari H. Dan ini orang Turki selalu hadir, guys. Banyak lagi yang memberikan support dan dukungan kepada mereka. Tentunya mereka semua terharu atas ungkapan yang disampaikan oleh Dede Lesti ini. Tentunya hal itu mencuri perhatian kita semua atas kemesraan dan keromantisan mereka berdua yang hari demi hari selalu membuat kita bahagia. Tentu bagi kalian yang selalu ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya dan makin romantis, jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.